Udahlah, mau curi. Aku ambil. Kok hilang, Kak? Mbak, ada apa ini? Tadi dia ngambil makanan gitu, Mas, dari dalam. Mas, serius? Iya. Makanan apa, Mbak? Padahal kosong loh, Neng. Itu tadi pasti malingnya saking lapernya. Ngeliat bungkus. Lagian Mbak, kenapa bungkusan kosong juga dikejar? Ya kan ini trademark, takut dicuri. Oh iya. Iya bener-bener. Tapi jadi penasaran. Sampai ya, bungkusnya aja diperebutkan. Iya. Loh. Ada apa sih sebenarnya isinya? Ayo Mbak, lihat di dalam ada apa yuk. Ayo Neng. Dia tadi hilang, Neng. Setelah saya melakukan satu pembelaan terhadap mangkok nasi ini. Hei! Ya, tapi ini kayaknya alasan aja nih, Kang Pepi. Habis nolongin makan. Pepi pisang. Hah? Pepi pisang. Pepi pisang. Enak dong. Enggak. Pepi Chan aja, Pepi Chan. Pepi Chan. Apa Pepi Chan? Iya kan, Cibi Marco Chan, Sin Chan. Neng. Hah? Kita menemukan sesuatu yang sangat indah di depan. Tapi ini kayaknya gaya Jepang, Neng, ya? Yuk, langsung makan yuk. Yuk. Makan. Ini kayak gini, Neng, rice bowl gitu ini ya. Oh, ini kayak karage. Terus banget ini, eh. Coba. Ada siapa di sini, coba? Travel ya? Dan emang tidak terlalu mendominasi ya, kayak ngasih ini doang, ngasih nuansa doang ya. Tapi kan telapak itu identik dengan masakan Itali. Tapi ini kan masakan Jepang ya. Aduh, kenapa ada telaponnya ya? Berarti ini kayaknya tusim gitu ya nih. Western meat tusim. Kayak ada megangin. Wah, susah banget nih. Selet tuh nyaring beneran. Ada kekuatan gelap. Nyangkut. Oh, ini apa nih? Ini kayak ini Kang, kayak apa sih kan chicken popcorn kalau istilahnya apa sih Kang? Karage. Tapi dia pedes bener. Iya enggak? Masam-masam ini pedes. Dan selalu ada taburan mayonya ya. Ini apa coba? Apa? Gaya-gaya saus Korea. Chicken wing. Oh iya bener. Ini kayak padu padan gitu ya nih ya. Kalau ini? Nih. Kalau ini original, ini gaya-gaya Jepang, tapi ini travelnya kuat banget ya. Nah ini bener-bener moist banget, dan ini kayaknya ada jenis masak itu loh, Neng, yang menggunakan air itu apa? Sufi. Si dagingnya tuh bener-bener moist, lembut, kan, tapi tetap juicy. Ini takut salah ya, nanti kita tanya ini. Enggak. Halo, saya Genos. Mbak. Halo, saya yang masak, gimana makanannya? Pak Kita ya, bukan? Ini. Betul, Pak Kita. Pak Kita Ginista. Iya, kok tahu sih? Ramal ya? Gue sering dengerin dia. Apa? Ella. Ternyata ketemu orangnya. Iya, dia radio. Iya. Dulu aku juga siaran, Mbak. Oh iya, di mana? Kita berhan dia. Yaduh, gelombang apa tuh? Di Bandung. Oke. Okay. Radio, lu radio apa sih? Radio rusak ya? Oke, jadi begini ceritanya. Mengapa akhirnya terlahirlah si Bansan gitu kan? Karena makanan Jepang, karena memang aku sama partner aku sering masak bareng, sering makan bareng, dan kalau kayak kita makan sama teman-teman kita, entah kenapa pasti top of mind-nya makanan Jepang. Kenapa akhirnya kita mau ambil si tema Yoshoku Food ini? Apa tuh Mbak Yoshoku Food? Yoshoku Food itu adalah makanan Jepang yang sudah terinfluence dari barat, dari budaya barat. Kayak misalkan kari itu kan dia pakai saus tomat, pakai Worcestershire, itu kan udah barat gitu. Terus kalau ini kita pakai tartar kan kalau originnya itu dari Prancis gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan ke Bepi? Sudah jelas nih teman-teman di sini ya. Semuanya ini resepnya dari Mbak sendiri. Dari aku sama partner aku, kita coba-coba sendiri. Tapi kan tadi di sini kita kayak ngerasain ada travel oil. Yes. Kayak padahal ini kan Asian banget nih. Yeah. Terus ini juga tadi kita di sini ada. It's like ini Korean sauce. Oh betul. Karena memang kita kalau yang si Fire Nanban ini
base-nya dari gochujang, dari pasta cabai Korea, betul. 1, 2, 3. Bansan! Go Okay Food! Okay Food! Okay Food! Ting ting ting! Ting ting ting! Hidup punya! Hidup punya! Hidup punya! Hidup punya!